Apa masalahnya, Dek? Kenapa engkau tak mesra dengan dia? Adakah sebab jalannya? Apa? Atau cara cakapnya? Oh, tak. Atau benda yang pelik di kakinya? Hey! Walau dia selalu mandi, namun dia bau lagi. Tapi dia tetap jejaka yang sopan dan baik. Baguslah, tapi... Dia memang perlu bantuan. Kelemahannya jelas. Pemikiran luar biasa. Cakap dengan rusa. Memang lain dari biasa. Ini bukan tentang saya. Dia memang perlu bantuan. Tapi kami pasti semuanya boleh diatasi dengan kasih sayang. Boleh tak kita berhenti cakap pasal ni? Kami semua datang sini sebab ada masalah. Aku nak tahu, katakanlah, adakah faktor penakut? Atau tak pandai bergaul? Dia lebih senang pergi di hutan. Saya tak beritahu pasal tu. Mungkinkah kamu tak mesra sebab dia kurang kaca? Kamu juga tak tahu dia sangat jujur. Dia memang perlu bantuan, perlu dibersihkan. Tak, nah, mana ada? Yang tersisih dan kesunyian, perlu teman untuk disayang. Dia memang perlukan bantuan, memang kami tahu. Cara kami mengatasi dia, kenalkannya dengan kamu. Sudah, cukup tu. Dia sudah bertunang dengan orang lain, faham tak? Jadi dia juga perlu bantuan. Itu senang saja. Pertunangan dia satu perancangan. Aku lihat tak ada pun cincin. Hey. Dia juga perlukan bantuan. Oh, apa ini? Fikirannya kacau. Singkirkan saja tunangannya. Semuanya akan mudah. Oh. Jangan cuba mengubahnya. Bukan itu caranya. Kami hanya sarankanmu. Gunalah kasih sayang. Keputusan yang dibuat masa tak sesuai, tapi boleh dibaiki. Kau harapannya, cinta harapannya. Setiap orang perlukan bantuan, itu memang pasti. Ayo, habis. Saling perlukan untuk teruskan perjuangan. Semua orang perlukan bantuan, takkan kecuali. Bantuan yang paling tepat adalah membantu dengan Adakah awak Ana menerima Kristoff sebagai suami awak yang tunggu, apa? Awak akan berkahwin.